Sadar nggak sih kalau orang-orang di sekitar kita suka bangga-banggain ibunya. Ibuku luar biasa, ibuku hebat, ibuku ajaib. Memang sih 8 bulan dalam kandungan, setelah itu dirawat. 8 bulan? 9 bulan. Ya memang sih 9 bulan kita dalam kandungan, lahir dan dipopok, dikasih ASI, bangun tengah malam, ibu yang sibuk. Tapi mau gak mau kita juga harus akui peran dari ayah. Ayah yang ada di samping ibu, ayah yang menjaga anak dan istrinya dan menjaga keluarganya. Nah, di sekitar kita, teman-teman kita bakal kasih tahu betapa hebatnya peran seorang ayah. Seberapa hebat ayah kamu? Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Ayahku jago masak. Wah, chef restoran. Masak air. Masak air. Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Ayahku dokter gigi. Dokter gigi? Iya. Oh, gigi mobil. Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Ayah aku tentara. Tentara? Gagah. Pakai senjata. Keren pokoknya. Dan dia ngefans sama JKT48. Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Ayahku penyabar. Penyabar? Nggak gampang tersinggung. Walaupun orang ngata-ngatain dia, nggak parah? Nggak. Karena dia Buddha. Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Ayah aku atlet. Boh. Dia mampu angkat beban 500 kilo. Badannya keker. Boh. Terus setiap Sabtu Minggu. Oh. Ini Eddie, boh. Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Ayahku selalu lolos kasus korupsi. Oh, padahal dia kerja tempat basah, coy. Oh, pejabat. Tukang tambal ban. Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Dia yang terhebat. Terhebat? 30 tahun aku nyari, gak pernah ketemu. Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Ayahku anti cabai-cabian. Sama tante-tante gila, ogah. Oh, hebat. Kokoh imannya. Tapi kalau sama brondel, sentil bola. Hati-hati ya. Lu kok gak ditanyain? Aku kan ayah kamu. Ayah. Stop. Seberapa hebat ayah kamu? Ayahku gak pernah kerja. Gak pernah kerja. Di rumah terus. Ongkang-ongkang kaki terus. Punya perusahaan banyak, karyawan banyak, bisnis kapal pesiar. Iya, YouTubers. Subscribernya banyak. Makanya jadi YouTubers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Astaga!